What's up, basketball fans? Balik lagi bareng gue Rocky Padila, dan kali ini gue ada game harus lagi nih dari Pra-Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Kali ini pertandingannya antara DKI Jakarta melawan Lampung. DKI Jakarta, jagoan gue Yesaya Saudale, mainnya luar biasa banget nih, men. 18 poin serta 9 steals. Gokil sih, hampir double-double pakai steals ya. Lalu ada juga Erlan, menurut gue main 3 poinnya bagus banget. Dia main mencetak 14 poin untuk DKI Jakarta. Sedangkan dari Lampung ada 2 pemain yang menurut gue memiliki potensi untuk menjadi pemain bagus. Yang pertama pemain dengan jersey nomor 3 yaitu Teguh yang mencetak 9 poin. Lalu pemain dengan jersey nomor 1 itu namanya Rizky. Menurut gue dia talent tapi raw banget masih harus diasah lagi skillsnya. Tapi defense-nya sih kemarin udah kelihatan banget, 2 blok yang lumayan telat. Nah guys, kalau gitu langsung kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Yeah!
Ada